Hai murid-murid, saya Puan Litwina dari SMK Sri Sentosa, Kuala Lumpur. Apa khabar semua? Harap semua anak murid cikgu sihat dan ceria. Pastikan buku teks ada bersama dengan murid. Murid-murid, sila lihat gambar ini. Cuba nyatakan apa yang anda lihat. Ya, bagus. Pokok, hidupan liar, tanah, daun kering, cahaya matahari dan bahan buangan gajah. Kita akan membincang tentang benda-benda ini dan mengapa benda ini penting kepada manusia. Sila lihat bab 7, kepentingan pelbagai sumber. Baik, objektif pembelajaran murid-murid hari ini adalah pertama, murid-murid dapat menyenaraikan kepentingan pelbagai sumber semula jadi dan sumber tenaga. Dua, murid-murid dapat menghuraikan kepentingan pelbagai sumber semula jadi dan sumber tenaga dengan betul. Baik, dah bersedia? Kita akan fokus kepada empat jenis sumber iaitu kepelbagaian biologi, tani, tenaga suria dan tenaga biojisim. Marilah kita mula dengan sumber kepelbagaian biologi. Murid-murid, tahu tak maksud kepelbagaian biologi? Kepelbagaian biologi atau biodiversity bermaksud pelbagai spesies flora dan fauna. Hutan hujan tropika yang merupakan hutan yang paling luas di Malaysia dikurniakan dengan beribu-ribu spesies flora dan fauna. Terdapat 400 spesies mamalia dan 10,000 spesies burung. Selain itu, terdapat 15,000 spesies tumbuhan seperti pokok kayu keras, pokok menjalar dan pokok memanjat. Jadi, apakah kepentingan sumber kepelbagaian biologi kepada manusia dan alam sekitar? Pertama, menggalakkan kegiatan pelancongan. Keunikan dan keistimewaan pelbagai flora dan fauna dari segi keharuman, warna dan bentuk menjadi tarikan pelancong. Contohnya, Taman Negara Niah di Sarawak mempunyai biodiversiti seperti orkid dan burung layang-layang. Murid-murid, tahukah anda sarang burung layang-layang atau burung walet adalah makanan istimewa kaya dengan protein dan membantu mencerahkan kulit muka. Jadi, ada peluang pekerjaan untuk murid sebagai peniaga sarang burung pada masa hadapan. Kedua, membekalkan sumber perubatan tradisional. Ribuan spesies flora boleh digunakan untuk merawat berbagai-bagai penyakit manusia. Herba seperti tongkat ali dan kacip Fatima memberi tenaga kepada badan dan mengurangkan keletihan badan. Seterusnya, mengimbangkan gas di atmosfera. Tumbuhan yang meluas di hutan membekalkan gas oksigen dan menyerap gas karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Oleh yang demikian, kandungan gas oksigen dan gas karbon dioksida adalah pada tahap optimum. Jadi, biodiversiti tumbuhan dapat menyederhanakan suhu persekitaran kerana pokok-pokok membebaskan oksigen. Ini menjadikan udara nyaman dan segar. Selain itu, kepelbagaian biologi menyediakan habitat bagi flora dan fauna. Habitat ini akan membekalkan sumber makanan, tempat perlindungan dan tempat pembiakan kepada flora dan fauna. Kelima, membekalkan sumber makanan. Biodiversiti tumbuhan membekalkan buah-buahan,
dan ulam-ulaman yang berkhasiat dan mengandungi vitamin untuk meningkatkan tahap kesihatan manusia. Contoh ulam adalah seperti ulam raja dan daun pegaga. Wahai murid-murid, makanlah ulam setiap hari kerana ia bersifat antibakteria, merawat luka dan menguatkan tulang anda dan mengurangkan proses penuaan, menjadikan wajah kelihatan muda. Baik, seterusnya menyumbang kepada pendapatan negara. Kekayaan spesies flora membekalkan kayu bala. Kayu bala merupakan pokok kayu keras yang berkualiti seperti cengal dan merbau. Kayu bala dapat diekspor ke negara asing seperti China dan meningkatkan pembangunan ekonomi negara kita. Akhirnya, kepelbagaian biologi penting kepada manusia kerana mewujudkan peluang pekerjaan. Hutan yang terdiri daripada biodiversiti ini menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk sebagai pembalak, ranger hutan dan pemandu lori balak. Ini akan menjadi sumber pendapatan kepada penduduk untuk meningkatkan taraf hidup. Okey, masa untuk uji minda sekarang. Bersedia? Berikan taburan sumber kepelbagaian biologi di Malaysia. Dapat jawab? Bagus! Semua jenis hutan seperti hutan hujan tropika dan hutan paya air masin mempunyai taburan kepelbagaian biologi. Fuyoh, dah siap satu jenis sumber. Sekarang, kita beralih kepada sumber yang kedua. Murid-murid, apakah sumber itu? Ya, betul. Sumber tani. Murid-murid yang disayangi, sila lihat gambar yang ditunjukkan. Cuba namakan tanaman tersebut. Getah, kelapa sawit, nanas, kelapa, padi, kenaf. Oh ya, beri tepukan untuk diri sendiri. Mengapakah Malaysia bertuah dapat menanam pelbagai jenis tanaman? Jawapannya, terdapat berbagai-bagai jenis tanih di Malaysia. Baik, kepentingan sumber tanih yang pertama ialah menggalakkan penanaman tanaman makanan. Tanih alluvium di kawasan tanah pamah membolehkan padi sawah yang menjadi makanan ruji penduduk ditanam dengan subur seperti di kawasan dataran Kedah dan Delta Kelantan. Kedua, menggalakkan penanaman tanaman komersial. Tanih laterite yang berwarna merah di kawasan kaki bukit sangat sesuai ditanam dengan getah dan kelapa sawit. Kelapa sawit dan getah merupakan tanaman komersial utama di Malaysia. Contoh kawasan penanaman getah dan kelapa sawit ialah di Ipoh, Perak dan Jengka, Pahang. Di samping itu, tanih laterite dapat digunakan sebagai bahan mentah dalam industri membuat batu bata. Batu bata adalah bahan asas penting untuk industri pembinaan bangunan. Seterusnya, terdapat tanih gambut di kawasan paya air tawar. Tanih gambut sangat sesuai untuk ditanam dengan pokok nanas. Jenis nanas yang ditanam di Malaysia adalah seperti N36 dan Josephine. Contoh kawasan penanaman nanas ialah di Pontian, Johor. Baik, murid-murid, apakah jenis tanih yang terdapat di kawasan pinggir pantai? Betul, tanih pasir. Apakah jenis tanaman yang sering kita lihat di kawasan pinggir pantai? Hebat, murid-murid. Pokok kelapa.
pokok kelapa hidup dengan suburnia di tanah pasir. Contohnya di Bagan Dato, Perak. Tahu tak murid-murid, jenis-jenis pokok kelapa yang ditanam di Malaysia? Antaranya Malayan Tall dan Malayan Red Dwarf. Baik, murid-murid, adakah sumber tanah pasir hanya digunakan untuk menanam pokok kelapa? Tidak. Tanah pasir mempunyai kepentingan yang lain. Cuba sebutkan kepentingan tanah pasir yang lain. Amboi, pandai anak murid cikgu. Pasir adalah bahan asas untuk membuat kaca. Untuk membuat kaca, tanah pasir dicampur dengan batu kapur dan serbuk penaik lalu dipanaskan sehingga menjadi cair dan kemudian dituang ke dalam acuan untuk menjadi keras. Satu lagi jenis sumber tanah di negara kita ialah bris. Tanah bris sesuai untuk menanam tanaman tembakau seperti di Delta, Kelantan. Murid-murid, adakah anda teringin untuk mengkaji kandungan tanah? Anda boleh memilih kerjaya sebagai seorang ahli geologi. Apakah bidang kerja ahli geologi? Mengkaji proses pergerakan tanah seperti gempa bumi dan tanah runtuh. Selain itu, mengkaji logam dan mineral serta kaedah melombongnya. Okey, dah selesai kepentingan sumber tanah. Masa untuk uji minda. Nyatakan jenis tanah yang sesuai untuk tanaman berikut. Getah, jawapannya tanah laterit. Nanas, jawapannya tanah gambut. Kelapa, tanah pasir. Padi, tanah aluvium. Tembakau, tanah bris. Hebat murid-murid dapat menjawab. Baik, marilah kita belajar tentang kepentingan sumber tenaga alternatif. Kita akan mula dengan tenaga suria. Pertama, tenaga suria digunakan sebagai pengganti bahan api fosil untuk kenderaan. Tenaga suria diserap oleh sebuah mekanisme di dalam kereta dan kemudian ditukar kepada tenaga elektrik. Justru, tenaga elektrik akan memberi kuasa untuk menggerakkan kereta. Penggunaan tenaga elektrik untuk menggerakkan kereta adalah mesra alam kerana tidak mengeluarkan asap yang mencemarkan udara. Kedua, tenaga suria menjadi sumber tenaga elektrik. Tenaga suria didapati secara percuma dan menyinar sekurang-kurangnya 6 jam sehari di negara kita. Simpanan tenaga suria kemudian akan diubah kepada tenaga elektrik untuk membolehkan peralatan berfungsi. Contoh peralatan tersebut adalah seperti kalkulator dan jam tangan. Ya, murid-murid, apa kata anda menjadi seorang saintis pada masa hadapan? Anda boleh mencipta peralatan yang menggunakan tenaga suria yang didapati secara percuma. Tenaga suria dapat membekalkan tenaga secara berterusan, tanpa had dan secara bersih. Selain itu, tenaga suria penting untuk aktiviti pengeringan bahan. Sinaran cahaya matahari yang terik, terutamanya pada waktu tengah hari, adalah sangat berguna untuk aktiviti pengeringan makanan dan pakaian. Misalnya, perusahaan membuat keropok dan ikan bilis sangat bergantung kepada sumber tenaga suria untuk menghasilkan produk mereka. Industri desa seperti mengecap kain batik turut memerlukan sinaran cahaya matahari untuk mengeringkan kain batik yang telah dicap. Tahukah murid-murid, negara kita menganjurkan
Pameran Batik Antarabangsa Kuala Lumpur setiap 2 tahun sekali dan mengadakan pertandingan rekaan batik Piala Seri Endong. Murid-murid, inilah bangunan Suruhanjaya Tenaga di Putrajaya. Bangunan ini dilapiskan dengan alat fotovoltaik yang membekalkan 10% daripada sumber tenaga yang diperlukan untuk menguruskan bangunan ini. Alat fotovoltaik tersebut dapat menukar sinaran cahaya matahari kepada tenaga elektrik dan menjana sebanyak 71.4 kilowatt peak. Unit kilowatt peak bermaksud jumlah tenaga elektrik yang dijana dalam sejam. Penggunaan sumber tenaga suria untuk bangunan ini dapat menjimatkan hampir RM40,000 dalam bilik elektrik setahun. Wow, banyaknya. Bukan saja itu, bangunan ini adalah sangat mesra alam kerana dapat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida sebanyak 63,000 kilogram setahun. Selain itu, sumber tenaga suria merupakan sumber tenaga alternatif ketiga penting yang digunakan secara global. Apakah sumber tenaga alternatif yang utama dan kedua yang digunakan untuk menggantikan tenaga bahan api fosil? Murid-murid, cuba teka. Yang pertama adalah sumber tenaga hidro. Kedua adalah tenaga angin. Ha, masa untuk uji minda. Soalan pertama, namakan alat yang digunakan untuk menyerap tenaga suria dan menukar kepada tenaga elektrik. Jawapannya, alat fotovoltaik. Soalan kedua, namakan 2 negara yang banyak menggunakan tenaga suria. Jawapannya, negara Jerman dan Jepun. Baik, murid-murid, kita akan belajar tentang sumber tenaga yang terakhir iaitu sumber tenaga biojisim. Tenaga biojisim adalah penghasilan haba atau tenaga daripada sisa tumbuhan, sisa tanaman serta bahan buangan haiwan yang reput. Sisa tumbuhan adalah seperti habuk kayu dan bahan buangan berkayu dari kilang papan. Contoh sisa tanaman adalah sekam padi atau kulit kelapa sawit. Contoh bahan buangan haiwan adalah seperti najis ternakan lembu dan kambing. Pembakaran bahan-bahan ini akan menghasilkan tenaga haba dalam bentuk etanol, gas metana dan biogas. Etanol dihasilkan apabila sisa tanaman seperti hampas tebu melalui proses penapaian atau fermentation dan seterusnya akan menghasilkan bahan api etanol. Kemudian, bahan api etanol dicampur dengan petrol untuk menggerakkan enjin kenderaan. Contoh negara yang menghasilkan bahan api etanol ialah Brazil, iaitu negara kedua terbesar di dunia selepas Amerika Syarikat yang menjana bahan api etanol untuk kenderaan bermotor. Pada tahun 2006, Brazil telah menjadi negara pertama yang melaksanakan program Bio Bahan Api Lestari atau Sustainable Biofuel. Di Malaysia, penggunaan sumber tenaga biojisim menjana lebih kurang 7% daripada sumber tenaga elektrik. Negeri Perlis menggunakan tenaga biojisim untuk menjana tenaga elektrik bagi hampir 30,000 buah rumah. Kilang tenaga biojisim di Sungai Batu Pahat, Perlis
menggunakan sekam padi secara meluas untuk menghasilkan tenaga biojisim. Selain itu, sumber tenaga biojisim adalah penting di Malaysia sebagai biodiesel. Biodiesel adalah tenaga bahan api alternatif yang dibuat daripada minyak sayur-sayuran atau lemak haiwan. Pada tahun 2011, Malaysia telah menghasilkan bahan api biodiesel yang dikenali sebagai B5. Bahan api B5 mengandungi 5% biodiesel sawit dan 95% petrol diesel. Penyelidikan dan pembangunan yang berterusan membolehkan Malaysia memperbaiki kualiti biodiesel dan menghasilkan biodiesel B20. Biodiesel B20 mengandungi 20% biodiesel sawit dan 80% petrol diesel. Ini menunjukkan bahawa bahan api biodiesel dapat mengurangkan penggunaan bahan api fosil seperti petrol yang bekalannya semakin berkurang. Murid-murid, tahu tak tanaman mana yang dianggap sebagai tanaman yang menghasilkan sifar sisa atau zero waste crop? Jawapannya, kelapa sawit. Ya, semua bahagian buah kelapa sawit boleh digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk. Kita bersyukur sebagai penduduk Malaysia dapat menanam tanaman kelapa sawit yang sangat berguna kepada kita. Okey, sekarang cikgu ada satu soalan untuk murid-murid. Mengapakah Malaysia berpotensi menghasilkan tenaga biojisim? Bagus sekali. Pertama, kegiatan pertanian dijalankan secara giat di Malaysia. Oleh yang demikian, terdapat banyak sisa tanaman yang menjadi sumber bahan tenaga biojisim. Kedua, terdapat bekalan tenaga buruh yang ramai untuk memproses sisa tanaman dan menghasilkan tenaga biojisim. Baik murid-murid, cikgu dah banyak memberi input. Tibalah masa untuk murid menilai kefahaman diri. Bersedia? Pertama, jelaskan kepentingan pelbagai sumber kepada manusia dan alam sekitar. 4 markah. Kedua, nyatakan potensi penjanaan sumber tenaga suria di negara Malaysia. 4 markah. Cikgu memberi masa selama 10 saat untuk menjawab soalan tersebut. Jawapan soalan pertama, menggalakkan kegiatan pelancongan kerana wujudnya pelbagai flora dan fauna di kawasan hutan simpan seperti Hutan Simpan Endau Rompin. Menyediakan habitat flora dan fauna kerana tumbuhan dan hidupan liar dapat mencari makanan dan mempunyai tempat perlindungan untuk hidup. Contohnya, hutan hujan tropika di negeri Pahang menjadi habitat bunga orkid dan tapir. Jawapan soalan kedua. Pertama, iklim khatulistiwa dengan sinaran cahaya matahari sekurang-kurangnya 6 jam sehari. Kedua, kos penyelenggaraan yang rendah. Selain itu, mudah dipasang di mana-mana sahaja seperti di bumbung rumah. Seterusnya, bekalan tenaga yang berterusan. Kelima, sumber tenaga yang boleh diperbaharui yang bersih. Beri tepukan untuk diri anda. Anda berjaya untuk menjawab soalan latihan bagi topik hari ini, iaitu kepentingan pelbagai sumber. Untuk segmen hari ini, murid telah mempelajari kepentingan sumber,
kepelbagaian biologi, sumber tani, sumber suria dan sumber biogisip. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus bangga dengan sumber semula jadi di negara kita untuk kemajuan negara. Cikgu berharap murid dapat menguasai semua isi penting untuk topik ini. Baiklah murid-murid, kita sudah sampai ke penghujung kelas hari ini. Berhiburlah dengan video ini. Jumpa lagi. Bye.